Terima <small> kasih telah menonton! Assalamualaikum, hello Yowas, apa? My friend, sahabat VDI Gaming, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan bocoran event karena Free Fire terbaru. Nah, sebelum masuk ke bocorannya, seperti biasa, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, okay? nah ini kita kita langsung saja ya masuk ke videonya yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event Garena Free Fire terbaru yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti shop diskon 9 diamond terbaru lalu ada juga bocoran untuk skin senjata P90 terbaru ada juga bocoran untuk bandel artrik bu yang direlaunch kembali dan juga bocoran-bocoran yang lainnya nah jadi silahkan Ya kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip skip, oke? Okay? Nah jadi ini nggak usah berlama-lama lagi, ini kita cek cek dulu untuk event event yang sudah dihadirkan di server Indonesia untuk hari ini kira-kira ada event apa saja nih ya yang terbaru. Nah ini untuk event Boya Berkorban itu sepertinya belum ada misi event terbaru untuk hari ini ternyata yang sudah rilis itu adalah Azure bundle ini ya yang sudah saya bocorkan di video sebelumnya Asul German in motion bundle nah itu ada tiga bundle hadiah utama kita coba lima kali spin ya dan ternyata seperti biasa nggak hoki ini ya karena untuk spinannya atau eventnya itu adalah event haram yang pastinya akan menghabiskan banyak diamond kalian jadi ini saya tukarkan ke kristal token saja setelah itu kita akan coba untuk meng Spin arrival animation juga ini ya, siapa tahu ini saya dapat untuk arrival animationnya. Ini saya cek dulu ke Kristal Royal ini kurang berapa lagi nih ya? Ternyata saya sudah 175 Kristal Token. Kita coba spin ini 69 Diamond dan ternyata tidak dapat. Kita coba spin lagi 99 Diamond. Apakah dapat ini ya? ini kita coba spin di mana ini ya? Uh, saya agak bingung. Ini kita coba spin 99 diamond dan ternyata langsung dapat ini ya. Ternyata untuk spinan ke berapa itu ya? 99 diamond itu dapat untuk arrival animationnya. Nah siapa di antara kalian yang sudah dapat juga untuk arrival animation burung itu lumayan keren ya dan juga bagi kalian yang belum punya ini untuk bandelnya ini bandel couple ya dengan Arrival Animation dan juga apa itu ya Skywing nya itu couple dengan bandel tersebut Nah itu ya, itu saya sudah punya untuk yang hadiah utama yang warnanya kuning Dulu kalau nggak salah di sepinan web event ya Tetapi untuk sekarang itu malah ditaruh di sepinan token ring itu ya Sepinan haram Dan juga mohon maaf ini ya Kalau suara saya agak berbeda ini saya agak pilek lagi nih ya Seperti ini Nah ini kita tukarkan saja ke kristal token kita cek kristal token kurang berapa ini ya dan ternyata ini kurang 9 token lagi ya untuk mengsepin. Mungkin saya akan kumpulkan lagi untuk kristal tokennya sampai 200 kristal token. Nah ini ya saya sudah dapat untuk arrival animationnya lumayan. Ini di tampilan lobby moh arrival animationnya juga sudah tampil. Nah jadi ini nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang pertama yaitu ada bocoran skin senjata P90 terbaru yang akhirnya diriliskan. Nah, ini kalian bisa lihat ya untuk bocoran dari skin senjata P90 terbaru tersebut, itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri. Dan untuk skin senjatanya itu adalah skin senjata P90 Genetic Equilizer itu ya. Itu skin senjata terbaru untuk atributnya armor penetration bertambah 2 bertambah satu dan yang berkurang itu adalah magician 1 Nah karena untuk skin senjata P90-nya itu adalah skin senjata terbaru, jadi ada kemungkinan mungkin sebentar lagi juga akan diriliskan ya di server Indonesia. Walaupun untuk bocoran eventnya ini di event token ring itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri, itu ada kemungkinan besar untuk skin senjata P90-nya nantinya juga akan dihadirkan. Ya, di server Indonesia, entah nantinya itu dihadirkan di event apa, apakah sama dengan event token ring di server luar negeri kali ini, atau mungkin bisa jadi juga berbeda. Karena di server luar negeri ini diriliskannya dengan skin senjata lainnya, ada P90 inkubator dan ada juga M60 inkubator, ya. Jadi, kemungkinan besar kalau diriliskan di server Indonesia untuk skin senjata P90. Tersebut nantinya diriliskannya di event lain, ya. Entah itu di event token royal ataupun event look royal, tetapi intinya itu diriliskan di event lain dan diriliskannya mungkin cuman satu skin senjatanya, ya, tidak bersamaan dengan skin senjata yang lainnya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nanti kalau sudah ada bocoran resminya, bocoran tanggal rilisnya, dan juga diriliskannya di event apa Nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian Nah jadi ini kita langsung saja masuk ke bocoran yang selanjutnya Nah sebelum masuk ke bocorannya selanjutnya Ini saya mau bocorkan sedikit ya Bahwa besok nantinya di tanggal 14 Itu akan ada event celana Angel Putih Yang akhirnya diriliskan itu ya Sudah saya bocorkan di video sebelumnya Nah jadi nggak usah berlama Lama lagi kita ke bocoran Yang selanjutnya Yaitu ada bocoran bundle artik Bu yang diriliskan Kembali nah ini ya ini ada bocoran bandel Arctic Blue dan juga bandel uh, Kaisar Hantu ini ya yang diriliskan di event apa ini event token ring lagi ini saya dapat bocorannya juga dari server luar negeri ini saya lupa dari server mana pokoknya ini di server luar negeri untuk kedua bandel tersebut itu diriliskan bersamaan di event token ring nah untuk bandel yang Arctic Blue itu kemungkinan besar mungkin nantinya juga akan di relaunch Dan untuk bundle yang terbaru ini Bundle apa ini ya Warrior and the Warps Blend bundle ini ya ini namanya panjang sekali Pokoknya bandel warrior ya Atau bandel kaisar hantu Itu adalah bandel terbaru Jadi ada kemungkinan mungkin sebentar lagi Juga akan diriliskan ya Di server Indonesia Untuk diriliskannya di event apa Dan juga di tanggal berapa Itu saya belum ada ya Untuk bocoran resminya Tetapi jangan khawatir Kalau menurut perkiraan saya Itu sudah fix ya Nantinya juga akan dihadirkan di server Indonesia Ya, nanti kalau sudah ada bocoran resminya, bocoran tanggal rilisnya, dan juga diriliskannya di event apa, nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian. Dan juga di-excheck, ini ada penukaran bandel-bandel lainnya ya, selain dari bandel Ar Arctic blue dan juga bandel kaisar hantunya. Ini ada bandel perempuannya seperti ini ya. Nah ini bandel perempuannya juga bandel terbaru ya Koppel dari bandel kaisar hantu Menurut kalian bandelnya bagus atau tidak? Lalu ada koppel dari bandel Blue-nya seperti ini ya ini kalau nggak salah untuk bundle Arctic Blue itu dulu diriliskan di server Indonesia itu di event inkubator ya bukan event sepinan seperti itu. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja nanti kalau sudah ada bocoran resminya nanti saya akan bocorkan kembali kepada kalian. Nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang terakhir yaitu ada bocoran untuk shop diskon 9 Diamond terbaru. Nah, ini ya, ini saya ada bocoran untuk shop diskon 9 Diamond lagi, yaitu adalah shop diskon Lucky Well ini ya. Ini saya dapat bocorannya dari server Thailand. Nah, di server Thailand itu meriliskan untuk shop diskon 9 Diamond dan ini saya dapat diskon paling besar itu ya, yaitu 9 Diamond. Nanti kalian bisa membeli untuk bundle ini bundle yang dulu sudah pernah dirilis kan di server Indonesia kalau nggak salah bandelnya dulu diriliskan di Misteri Shop spesial 17 Agustus itu ya. Itu jadi menurut kalian untuk di bulan Juni ini kalian lebih setuju mana antara diriliskan Mystery Shop atau Shop Diskon Lucky look, Well ya seperti ini diskon 9 diamond. Silahkan ya kalian bisa komentar di bawah. Kalau saya sih pastinya lebih setuju untuk Mystery Shop ya karena kalian tahu sendiri untuk Mystery Shop itu sudah diriliskan itu sekitar dua bulan yang lalu ya. Jadi kemungkinan besar di bulan ini itu akan ada misteri shop kembali yang diriliskan di server Indonesia kalau melihat dari jadwal itu biasanya untuk misteri shop itu pastinya akan diriliskan dua bulan sekali Nah itu ya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja jadi intinya untuk bulan ini itu tidak ada shop diskon Lucky Well ya tetapi kemungkinan besar di server Indonesia itu akan adanya adalah misteri shop ya entah Mystery Shop Special Idul Adha atau Mystery Shop Special sehabis update ya. Untuk update game Free Fire itu nantinya OB45 kalau nggak salah di update di tanggal 25 Juni 2024. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja nanti kalau saya sudah ada bocoran lebih lanjut dari Mystery Shop terbaru, nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian. Nah itu Ya, jadi untuk semua bocoran kali ini, semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah, berarti cukup sekian ya. Video kali ini, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.